Ketika sedang melewati jalanan, adakah yang pernah melihat ini? Kira-kira namanya apa ya? Jadi ini adalah grill cast iron. Grill cast iron bisa kita temukan di beberapa tempat karena grill adalah komponen drainase yang terdapat pada saluran. Bentuknya sebenarnya mirip dengan manhole cover, bermaterial besi cor, dengan proses pengecoran logam dan cetakan pasir. Tetapi ada lubang-lubang berbentuk persegi di bagian tutupnya mirip dengan grating. Sehingga, dengan dipasangnya grill, air pada permukaan jalan bisa langsung masuk pada komponen drainase ini. Kira-kira, apakah semua aman melewati jalanan yang terdapat grill ataupun grating yang satu ini? Setiap produk memiliki standar keamanan masing-masing. Coba kita perhatikan perbedaan dua grill dengan desain sama, tetapi dengan arah lubang yang berbeda. Lebih aman yang mana jika grill dilewati dengan sepeda? Tentu lebih aman yang seperti ini, karena roda sepeda tidak mungkin terperosok masuk dengan posisi lubang bersilangan. Ukuran ban sepeda bermacam-macam. Untuk sepeda anak, diameter roda 30 cm hingga 50 cm. Dan sepeda dewasa, 50,6 cm hingga 62,2 cm. Untuk desain grill yang lubangnya searah dengan jalan harus berhati-hati. Lihatlah panjang dan lebar lubang grillnya. Jangan sampai roda sepeda bisa masuk hampir 20% dari besar roda sepeda kita. Desain grill harus disesuaikan dengan tempatnya. Misal di taman, pasti banyak anak-anak. Jadi lubang grill harus kecil supaya kaki tidak masuk dan jika menggunakan sepeda anak pun masih aman. Sudah paham kan sekarang jika ingin bersepeda dan melewati jalanan yang terdapat grill atau grating? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ban terperosok, terselip, terjatuh, atau kecelakaan lainnya, kita harus paham betul dengan langkah-langkah bersepeda dengan aman dan nyaman di jalanan. Karena keselamatan adalah yang utama.